Pemirsa, kembali lagi nih di Panorama. Kali ini tim Panorama beranjak sedikit ke kawasan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani bunga dan pengrajin gerabah ataupun pot bunga. Ya, kawasan ini berada di Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Tepat di Gang Darmo atau Gang Keluarga yang bersebelahan dengan Gang Madirsan, di mana Gang Madirsan ini masyarakatnya banyak menjual bunga-bunga dan tanaman hias. Namun di Gang Darmo banyak pengrajin pot bunga atau gerabah, pemirsa. Ya, nah pemirsa, ini dia gerabah-gerabah atau pot bunga. Jadi bagian yang pecinta bunga seperti saya sih sebenarnya, bisa menjadi alternatif untuk membeli potnya langsung ke pembuatnya karena dijamin harganya lebih murah. Ini adalah salah satu cetakan, bahan bakunya adalah semen, dan di sana sudah ada pemilik dan juga sekaligus pembuatnya. Saya ingin cari tahu ya, tetap di Panorama. Jika Anda pemirsa sudah membeli bunga atau tanaman hias di Gang Madirsan, Anda wajib mampir ke Gang Keluarga atau Gang Darmo. Karena banyak pot-pot bunga yang ditawarkan relatif murah dan kualitasnya juga baik loh pemirsa. Anda juga bisa memilih pot dengan pilihan jenis bahan baku yang digunakannya. Ada yang terbuat bahan baku dari tanah liat atau dari semen nih pemirsa. Ya, semen. Semen adalah salah satu bahan bangunan yang paling penting memang. Karena tanpa semen rasanya susah sekali membangun sebuah bangunan yang kokoh dan modern. Akan tetapi, selain untuk membangun, ternyata juga bisa untuk membuat pot yang keren. Yuk, kita lihat pot-pot keren dari semen. Bentuk, ukuran, serta bahan pot ada bermacam-macam dan masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihannya. Dengan mengetahui jenis-jenis serta kekurangan dan kelebihannya, kita dengan mudah bisa menentukan pot seperti apa yang sebenarnya paling cocok untuk kebutuhan tanaman hias favorit kita. Ada dua bentuk mulut pot, yaitu bulat dan persegi. Bentuk kebawahnya ada yang lurus dengan ukuran sama dengan bagian atasnya. Ada yang mengecil di bagian bawah dan ada yang berbentuk setengah bola. Ya, maaf ya bang, ganggu sebentar. Ini lagi mau buat apa nih? Ini lagi dipolis bang, biar supaya agak rapi gitu. Oh, buat pot bunga? Iya. Kalau buat seperti ini nih, prosesnya berapa lama nih bang Avandi? Kalau kayak gini, ya per menit gitu. Oh, per menit. Karena cuma moles aja. Moles aja. Kalau dari awal menyetak sampai memoles ini membutuhkan waktu berapa lama? Satu hari. Satu hari udah siap ya, pemirsa. Kalau kisaran harganya nih berapa nih, Bang Avandi? Yang kayak gini nih. Ini karena sepasangannya itu sekitar 150. Oh, 150.000 ya. Jadi ada lagi atasnya yang ini ya. Iya. Satu pasang ya, satu set ya. 150.000. Kalau untuk kisaran harga beli di sini yang paling murah sampai tertinggi kisaran berapa nih, Bang? Paling sekitar 10.000. 10.000 sampai ratusan ribu rupiah. Oh iya. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu pot bunga yang dibuat di pengrajin ya. Dan ini yang sudah dipoles. Tapi tadi juga diinformasikan bahwa bisa juga beli yang tanpa dipoles. Bisa. Harganya juga lebih murah. Oke, saya akan cari-cari tahu juga nih. Lihat-lihat dulu ya pemirsa ya, tetap di Panorama. Pemirsa, selain menggunakan bahan baku semen untuk membuat pot-pot yang unik ini, bahan baku tanah liat juga baik digunakan untuk membuat pot-pot atau gerabah. Dan pemirsa, masih di lokasi yang sama nih. Saya ingin melihat pembuatan proses dari pembuatan pot yang terbuat dari tanah liat. Dan pemirsa, masih di Desa Bangunsari, kalau tadi saya berada di tempat pengrajin pembuatan pot atau gerabah dari bahan bakunya adalah semen. Nah, di sini saya sudah berada di pengrajin pembuatan yang terbuat dari tanah liat. Nah, kalau di ujung sana itu tanah liat nanti akan dibuat menjadi pot atau gerabah seperti ini nih. Bagus. Nah, ini dibuat dari tanah liat. Gimana cara pembuatannya dan proses pembuatannya? Kita coba cari tahu ya, tetap di Panorama. Saat masuk, sudah terlihat nih pemirsa, jejeran pot-pot yang indah. Sedikit berbeda dengan pembuatan pot dari semen yang tadi, untuk tanah liat membutuhkan proses yang lebih lama.
karena harus dikerjakan secara manual atau dengan tangan dan alat putar yang tradisional. Untuk membuatnya pun harus membutuhkan keahlian dan kesabaran yang ekstra nih pemirsa. Pemirsa, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah tanah liat nih. Oke, ini tanah liat adalah bahan bakunya untuk pembuatan gerabah dan pot. Nah, ini mau buat cangkiran. Ini, ma bang, ntar berhenti dulu. Ini alatnya apa namanya bang? Putaran. Putaran. Membuatnya berapa lama? Apa per minggu dalam per minggu boleh apa 60 biji biasanya. Per minggu 60 buah. Karena cuaca kan mendung apa bisa kadang bisa nggak sampai. Bisa nggak sampai. Tapi pemirsa saya penasaran nih gimana cara membuatnya, katanya kalau yang belum pernah susah. Tapi kayaknya kalau untuk saya nggak ada yang susah pemirsa. Nah pemirsa, tak puas hanya melihat saja, saya pun tertarik untuk membuatnya langsung. Nah pemirsa, selain memang menggunakan alat ini untuk meratakannya, ada juga kain yang dibasahin. Begitu ya Bang Jimmy ya? Nah, ini untuk atasnya, seperti ini. Ini. Gimana Bang? Oh ditahan, ditahan. Oh ditahan, tapi nggak boleh terlalu tekan ya? Oh iya iya, gini. Untuk atasnya. Tahan. Ini Bang ya. Nanti kalau rusak dibenerin lagi ya Bang ya. Maaf ya Bang. Iya. Nah, pemirsa setelah sudah mengetahui cara membuatnya, nah ini adalah memang untuk bagian bawahnya. Setelah sudah dibentuk seperti ini tanah yang masih berbentuk gumpalan akan terus disambung menjadi tinggi ukurannya 60 cm. Nah, ini dia bentuknya akan seperti ini nih pemirsa nih. Nah, nanti setelah yang sudah saya buat ini adalah nanti bentuknya seperti ini pemirsa. Bagus ya. Waduh, ini bukan bagus lagi nih. Mantap nih. Nah, ini ada terbuat dari tanah liat nih pemirsa. Untuk harganya juga disarankan harus beli di sini karena pastinya lebih murah. Dan untuk desainnya juga nanti Anda bisa request pemirsa. Setelah sudah menjadi bentuk yang diinginkan nih pemirsa, proses selanjutnya nanti dibakar selama 8 jam lalu dicat. Biar makin cantik pemirsa. Coba lihat seperti aneka warna pot-pot ini nih. Untuk harga yang ditawarkan, jika datang langsung di pengrajin seperti ini, tentunya pemirsa relatif lebih murah. Mulai Rp35.000 hingga Rp600.000. Nah, bagi Anda, pemirsa yang ingin juga langsung membeli gerabah atau pot bunga yang berbahan baku semen ataupun tanah liat, Anda bisa langsung datang ke Desa Bangunsari di Gang Keluarga di dekat Gang Madisan yang menjual banyak sekali bunga indah. Sama Anda tetap saksikan panorama ya, yang nggak nonton, nggak paten.